mereka itu sampai mengundi. Ini siapa yang mau servis sahabat yang sedang yang akan datang berhijrah? Mengundi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa." Jadi mereka terkadang ya untuk diri mereka sendiri mereka enggak ada, tapi mereka rela ya mengorbankan sesuatu kepada kaum muhajirin. Kenapa? Karena ada nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah. Maka ini yang harus kita tanamkan ya dalam pribadi kita. Kemudian yang kedua, di antara ciri-ciri takwa yang berkaitan dengan hablu minan nas wal kadhiminal ghayd, yaitu orang yang mau menahan amarahnya, tidak cepat emosi ya. Sehingga karena emosi itu, marah itu, dia adalah termasuk ya bara apinya syaitan ya. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, kalau kita marah sedang berdiri, suruh duduk. Kalau sudah duduk masih marah, suruh berbaring. Kalau sudah berbaring juga masih marah, baru suruh berwudu. Ya, karena marah itu adalah bagian daripada syaitan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan tentang ciri-ciri orang-orang yang kuat, seorang yang tegarnya. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pergulatan. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam perkelahian. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu untuk membalas orang itu. Ini ibalah hajib, tapi dia tahan. Ini ciri-ciri orang-orang yang kuat. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ya, ketika awal mula dakwah ya, ketika awal mula dakwah di Mekah itu macam-macam, dilempari kotoran, dilempari batu. Tapi pernah enggak kita dengar Rasulullah SAW balas? Ada tadi enggak lah dua ya. Makanya Rasulullah kalau balas bisa-bisa aja Rasulullah balas ya. Tapi Rasulullah tidak mau balas. Beginilah akhlak Rasulullah SAW. Bahkan ketika orang yang biasa lempar Rasulullah SAW itu tidak ada di tempat biasa, Rasulullah tanya pada sahabat, "Hau kasih pulang yang biasa rom penanya ya unta gitu, ya, yang biasa lempar batu kepada saya. Dia sedang sakit ya Rasulullah." Rasulullah orang yang pertama sekali yang menjenguk orang tersebut. Ya, ini akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, di antara ciri-ciri takwa yang berkaitan dengan hablu minan nas bagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas, dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Maknanya apa? Dia tidak dendam ya, dia tidak dendam, mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena kalau sudah ada dendam akhirnya jadi penyakit hati ya. Ibarat kalau dendam itu ibarat kita tanamkan duri di dalam hati kita, lama-lama jadi penyakit, kibar jadi penyakitnya ya. Kalau misalkan si A dendam sekali sama si B ya, itu jangankan lihat wajahnya, menyena motor siapa dari pak ban motor sampai segitu kalau sudah dendam ya. Jadi jangan perlu lagi ada dendam lah ya. Kita sesama umat Islam ini kita saling memaafkan. Kalau ada tanya Ustaz, mana rohnya ibla kurun Ustaz? Ibu ma'ah, laki ma'ah dia. Tak ma'ah. Sehingga ibla kulom, gimana? Tak ma'ah dia. Nusa ibla kulom. Ya. Nah gimana? Apa tak ma'ah? Ya, tetap kita maafkan. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Jadi seorang sahabat ini tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Ya Rasulullah, berapa kali kita boleh memaafkan pembantu kita? Yang namanya pembantu ini kan kadang dia banyak buat salah. Karena kita tahu para sahabat dulu punya banyak pembantu, punya banyak budak-budak. Kadang ketika disuruh buat A, dia buat B ya. Mati sapo bro, kabur klaim. Mati rambingan, kabur kambingan. Biasalah, bawahan kan ini, seperti itu ya. Banyak salah kadang-kadang. Sehingga sahabat ini tanya kepada Rasulullah, berapa kali kita boleh memaafkan pembantu?
Ketika ditanya itu Rasulullah diam. Ditanya kedua kalinya, ya Rasulullah kam na'fu an khadim, Rasulullah juga diam. Sampai ketiga kalinya, ya Rasulullah kam na'fu an khadim, lalu Rasulullah SAW menjawab, a'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm, berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Jadi tanya harus nastok maaf 70 juga tiuruh kan si beli ya angkumah. Ya, ya kita belajar baca-baca insyaAllah. Yang lain kita kan bagaimana mengupas ya akhlak Rasulullah SAW, dan akhlak ini juga Rasulullah tanamkan kepada para sahabat sehingga mereka menjadi generasi yang sangat luar biasa ya. Jadi kenapa kita berikan maaf banyak-banyak? Ya, dengan harapan ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga memaafkan kesalahan kita. Ya, kita juga pasti ada buat salah. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah memaafkan kesalahan kita. Maka sifat inilah yang harus ya kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para sahabatnya, diikuti oleh para tabi'in dan lain sebagainya. Para ulama-ulama terdahulu sangat luar biasa. Sehingga dalam sebuah riwayat juga disebutkan pernah Imam Hasan Al-Basri ya, beliau difitnah oleh seseorang. Jadi datang satu orang ke rumah Imam Hasan Al-Basri lalu mengatakan, wahai Imam, si fulan telah mengatakan untukmu ini, ini dan ini. Maknanya ada orang yang memfitnah beliau ya. Kalau dulu masih ada perantara, mungkin kalau sekarang sudah langsung via media sosial ya. Jadi langsung tak kalah aku memakai fitnah dulu. Kalau dulu masih ada perantara, datang si fulan ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, si fulan telah mengatakan untukmu ini, ini dan ini. Ketika mendengar itu ya, Imam Hasan Al-Basri tidak marah. Gejak ulikun Imam Hasan Al-Basri, gecok pingan bawah, gebaso buah-buah kurma, buah-buah kaya yang kan. Lalu Imam Hasan Al-Basri pergi tadi ke depan, wahai fulan, tolong antarkan buah-buahan ini kepada orang yang telah mengatakan untuk saya. Jadi sehingga terkejut si orang ini kan, wahai Imam, dia telah memfitnahmu, dia telah mencemarkan nama baikmu. Gak apa-apa, kasih saja buah-buahan ini, saya gak sanggup balas sebagaimana yang dia buat untuk saya. Maka akhirnya wahai Imam, karena saya ingat kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri-ciri orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti. Ciri-ciri orang-orang yang belum tikar, ciri-ciri orang-orang yang muflis ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri teringat pada hadis itu, yang mana hadis itu ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, adakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Jawab salah seorang sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu minna man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah, yaitu orang yang tidak punya dirham, orang tidak punya uang, wala mata, dan dia tidak punya kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu bangkrut menurut para sahabat ketika itu. Tapi kata Rasulullah bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Maknanya orang yang bangkrut dari umatku itu kepada Rasulullah ketika di hari akhir nanti mereka banyak membawa pahala salat, banyak membawa pahala puasa, banyak membawa pahala zakat. Berarti menunjukkan orang ini secara hubungan dia dengan Allah orang yang baik, orang yang enggak, orang yang ceroh, tapi dalam ibadah. Tetapi ketika dilihat hubungannya dengan sesama manusia, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka bertengkar dengan, dia suka buat keributan dengan orang lain, dia suka memfitnah-fitnah orang lain, dia suka memakan hak orang lain, dia suka memukul orang lain, dan bahkan dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Maka ini 5 bentuk kezaliman yang ada dalam kita hubungan sesama dengan manusia. Sehingga terkadang 5 bentuk kezaliman ini juga terjadi dalam satu masalah, masalah warisan, masalah faraid. Masalah faraid,
Kadang-kadang kelima ini juga ada satu masalah. Yang pertama apa? Ribut-ribut. Ketika sudah ribut, nanti ada yang saling fitnah. Abangnya bilang adiknya sudah jual harta. Adiknya bilang, oh jamun bang, wadah kamu wadah cek-cek karena bubloh harta. Baiknya pegah. Sudah jadi fitnah. Nanti yang ketiga, ada di antara mereka yang memakan harta secara zalim. Ada yang na'udzubillah, kalau kita lihat berita acara di mahkamah itu, ada yang sampai pukul-pukul, ada yang sampai na'udzubillah bunuh-membunuh karena masalah harta warisan. Padahal perlu kita ketahui, warisan ini adalah suatu nikmat. Karena kenapa? Harta yang kita dapat tanpa kita harus bekerja, harta yang kita dapat tanpa kita harus mengeluarkan keringat, maka itu suatu nikmat. Tapi ketika orang tidak menyadari itu adalah nikmat, dia bisa berubah menjadi musibah dan malapetaka. Ya. Antara abang beradik, anak pegah bali itu, ya, tidak ada silaturahmi lagi dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Ya. Tadi dia banyak membawa pahala-pahala, salat, puasa, zakat. Tapi secara harumianas dia suka buat zalim. Sehingga apa yang terjadi di hari akhirat nanti? Fayuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Akan diambil pahala-pahala kebaikannya itu ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Tadi dia banyak membawa pahala salat, puasa, zakat, tapi gara-gara suka fitnah orang, ya, gara-gara buat suka buat berita hoax, ya, suka menyebar fitnah dan lain sebagainya, ya, pahalanya ini akan ditransfer. Ya. Dan mungkin tanpa kita sadari bukan satu dua yang pernah kita zalimi. Ya, sampai-sampai dalam hadis ini Rasulullah mengatakan fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudha ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikannya ini sudah habis sedangkan dia dulu masih pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah hakikat orang-orang yang rugi, hakikat orang-orang yang bangkrut. Dia banyak membawa pahala di hari akhir nanti, tapi karena kezalimannya terhadap manusia, ya, dia kehilangan semua pahala-pahalanya, bahkan dia sampai menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi, dan pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka ini yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Dengan haik gebalah, tapi gebalah kan dengan buah kain. Ya. Sehingga ya, pelajaran ini mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maknanya kalau ada orang yang memfitnah kita, ya, sehingga kaji dapat siap si buku lontong, tajuk kaji. Ya. Tajuk bumbu-buri ya, buah kaji. Ya. Jadi kita balas ke keburukan orang dengan kebaikan. Maka ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, ya, seorang mukmin itu filosofinya ya semacam seperti buah kurma yang berada di atas pokok. Ya, tanya tak pergi ilustrasi itu buah jambe lah, buah jambe. Yarmi bihinna sumil hajar, ketika orang-orang melemparinya dengan batu, batu tiatyabu samar, tapi dia balas dengan buah yang terbaik. Ya, jadi itu dia filosofinya. Maknanya ketika orang berbuat buruk kepada kita, tapi coba kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Maka ini juga terapi, ya, terapi pohakai. Dan ini juga pernah Rasulullah lakukan dulu, ya. Ketika kita mungkin pernah mendengar bagaimana kisah Rasulullah SAW bersama seorang Yahudi buta yang meminta-minta di sudut pasar kota Madinah. Jadi orang Yahudi kan buta, kan? Kemudian sudah tua lagi, tapi menghina Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak marah. Pokoknya di mulutnya dia katakan, oh, bahwasanya Rasulullah itu dusta, Rasulullah itu membohong dan lain sebagainya. Jadi intinya dia menghina Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasulullah kasihan sama orang itu. Sampai-sampai Rasulullah ya, mengambil sepotong roti dan melembutkan dengan tangannya dan menyuapkan kepada roti tersebut kepada orang yang telah mengatakan itu Rasulullah. Sampai-sampai orang buta Yahudi tadi mengatakan, wah siapa kamu? Kamu cocok jadi seorang Rasul. Padahal itu adalah Rasulullah. Jadi karena dia buta tidak nampak, tapi dia mulutnya terus dicaci maki Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak mengatakan. Hampir setiap hari Rasulullah lakukan itu ketika Rasulullah lewat di jalan. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW wafat, tanya Abu Bakar kepada Aisyah,
"Wahai Aisyah, kira-kira amalan sunnah apa saja yang belum saya lakukan ini? Engkau adalah orang yang selalu bersama dengan Rasulullah." Apa jawaban Aisyah? "Wahai ayahku, engkau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Semua amalan-amalan Rasulullah telah engkau kerjakan. Tapi ada satu kebiasaan Rasulullah. Ketika Rasulullah melewati pasar di Madinah itu, Rasulullah selalu menjawabin orang Yahudi buta yang ada di sana." Jadi sehingga, ya, karena para sahabat ini sangat menjaga amalan sunnah Rasulullah, besok Abu Bakar As-Siddiq sudah mempersiapkan berhenti itu pergi. Ketika sudah mendekat, Abu Bakar As-Siddiq, ya, sontak beliau emosi. Kenapa? Mendengar orang itu menghina Rasulullah SAW. Ini Rasulullah baru wafat, ya. Kan wajar, sedang masa bergabung, ada yang menghina Rasulullah. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq hendak menarik pedangnya. Tapi seketika beliau teringat, ini Rasulullah yang buka kegiatan yang mudah namanya. Kerana dengan berat hati, Abu Bakar juga menyuapin makan orang Yahudi tadi. Lalu apa kata orang Yahudi tadi? "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa suapin aku makan." Ya, "Ya, saya orang biasa suapin kamu makan." Coba, apa namanya, Abu Bakar coba mengelabui dia. "Bukan, orang yang biasa suapin saya makan ini, rotinya telah dilembutkan dulu dengan tangannya." Subhanallah, itu adalah Rasulullah SAW. "Kamu bukan, ini bukan orang biasa, agak salah aku, bayang aku." Ya. Jadi akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Ya, saya adalah sahabat orang yang biasa menyuapin kamu makan. Dan yang biasa menyuapin kamu makan itu adalah orang yang selalu kamu caci maki. Dialah baginda Rasulullah SAW." Akhirnya apa? Mengalir air mata orang Yahudi tersebut, menangis dari dirinya, ya, dan akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena apa? Karena akhlak Rasulullah SAW. Jadi, ya, inilah nilai-nilai iman dan takwa yang Rasulullah SAW terus, apa namanya, berikan kepada para sahabat-sahabat. Sehingga